Astagfirullahalazim. Eh, mau ngapain kamu? Mau nganterin air buat Non Reni, nyonya. Kalau mau nganter minuman, sana pergi. Iya, Mama. Ampun, nyonya. Ampun, nyonya. Aja. Maaf, nyonya, maaf. Ampun, nyonya. Mama, ini, Ma. Diam, Mama. Mama nggak pantas ngelakuin itu ke Bibi. Diam, Mama bilang. Musa tampar juga. Apa kamu? Maaf, nyonya. Ayah, kamu gak usah mesti gitu dong. Abis mereka bikin pelas aja kita tambah pusing ya. Ya udah kita ke dalam aja yuk. Itu gara-gara kamu, Clara. Astagfirullah. Maafin Mama ya, Bi. Gak apa-apa, Mama. Ini salah Bibi. Kapan ya, Bi? Mama berubah. Tadi gak kuat. Rambut Non Tina bau nih. Ibi, Tina kan udah keramas deh. Gak pakai sampo kali, makanya bau. Bibi nggak apa-apa kan? Terus terang, Reni nggak enak sama kejadian semalam. Bibi nggak apa-apa Non. Mama udah bangun belum, Bi? Nyonya belum bangun Non. Pasti Mama gak salah subuh lagi deh. Udahlah, Non. Nanti kalau ngomong sama Mama, pelan-pelan ya. Sarapan Non, udah Bibi siapin. Makasih ya, Bi. Nanti Reni makan di kantin aja. Yaudah deh, Reni mau pamit dulu sama Mama. Ini hati-hati ya, sekolahnya yang bener. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Mama bangun, Ma. Mama. Ada apaan sih? Pagi-pagi begini berisik. Ma, Reni mau pamit. Bisa berangkat. Ganggu orang tidur aja. Ini duitnya nih. Iya, Bu. Jeng. Kayaknya tes surti ini tambah cantik aja ya. Kelihatan makin muda. Jelas aja Teh Surti ini tuh makin muda. Dengar-dengar sih katanya dia suka daun muda. Masa sih, Jeng? Emangnya baru tahu? Namanya juga janda. Kaya, cantik lagi. Pantas aja anak muda mau sama dia. Ngomongin siapa, Bu? Dasar ibu-ibu, bisanya cuma ngomongin orang. Kenapa kamu, Ren? Bang Juki! Bang Juki! Bang Juki! Pulang. Iya. Halo Tina. Bibi mau kemana? Ini mau nganterin les Non Tina. Siapa tuh, Bi? Biasa, Non. Den Temi. Ngapain sih, Bi? Malu-maluin aja. Nggak enak sama tetangga. Ya udah, Non. Bibi nganterin Non Tina dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kakak. Waalaikumsalam, Tina. Hati-hati ya. Belajar yang bener loh. Iya. Dadah. Dadah dulu. Jagain ya, Bi ya. Iya. Dadah. Halo cantik. Ah, ngapain kamu sini? Nggak pantas tau nggak? Laki-laki sama perempuan yang bukan muhrim sering ketemu. Emangnya kenapa? Kamu iri ya? Atau karena kamu lagi nggak punya pacar? Iya kan?
Saya punya pacar atau enggak itu bukan urusan kamu. Yang penting, kamu jauh-jauh dari mama saya. Kamu, kalau lagi marah, tambah cantik. Ngajar banget sih. Aku tahu kenapa kamu marah. Kamu iri kan sama ibu kamu? Atau kamu suka ya sama aku? Iya kan? Iya kan? Ya apaan sih? Udah, gak usah pura-pura. Juki itu benar-benar bikin repot. Ngurus Bon aja nggak bisa. Sampai saya mesti ngambil ke rumah. Aduh, ngantar Temi. Mama, mama tolongin ini, Ma. Tem. Ayang. Diam dong. Sebentar lagi, lo akan ngerasain surga dunia seperti yang ibu lo rasain. Lo pasti minta tambah atau nggak? Dasar cowok bajingan. Dasar cowok bajingan. Bajingan, keluar, 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 keluar. Dasar cowok bajingan. Dasar cowok brengsek, keluar. Rani. Sur, kamu dengerin aku, Sur. Aku nggak melakukannya, Sur. Dia paksa aku untuk melayani dia, Sur. Enggak, Ma. Dia yang bohong. Kamu lihat baju aku, Sur. Dia yang bohong, Ma. Percaya sama Remy, Ma. Dasarnya kurang ajar kamu. Ngapain kamu nyuruh Mama? Hah? Ngapain? Sekarang ternyata kamu berbicara. Mama. Dasarnya kejat. Anak terdiri kamu. Ampun, Ma. Ampun, Ma. Sakit, Ma. Ya Allah. Sur. Udah, Sur. Udah. Jangan kamu siksa dia, Sur. Dia masih anak-anak. Awas, Kak. Dengar. Sekali lagi kamu macam-macam. Hmm? Ibu, sini. Ampun, Ma. Ampun. Ampun, Ma. Ampun. Sur. Maafin dia, Sur. Sampai. Ya, masih
aja ya. Di sini aja. Sur, jadi aku antar pulang nggak? Ya, ini sih atuh teh, dari mana nih? Ini, saya sama Temi baru bayar listrik. Makin mesra aja kelihatannya. Permisi atuh teh. Dasar orang kampung. Saya cuma usil aja. Udah saya, gak usah dipikirin. Nyebelin banget gayanya. Gimana? Jadi nggak aku antar ke rumah nih? Gak usah deh. Keluar nyampe sini aja kita udah mau orang. Mana sampai rumah? Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Biasanya juga dianterin sampai rumah tuh. Jangan-jangan dia sering berbuat mesum. Apa kita grebek aja? Bikin rusak kampung kita doang tuh Aru tuh. Alah, kalau Teh Surtini suka sama lu, lu juga gak bakal nolak. Lu aja. Tahu lu, otak lu juga ngeres. Eh, lu kalau ngomong tuh jangan asal ya. Pasti gua gak nolak. Sabar ya, Non. Kita ambil hikmahnya. Allah itu maha adil, Non. Masih ada Bibi. Sabar, sayang. Makasih ya, Bi. Bibi benar-benar baik. Gak kayak Mama. Kamu gak boleh nyalahin Mama, ya. Sayang. Kamu sekali cuma silik aja. Udah, kalau ada kesempatan, mereka juga pasti mau. Siapa yang gak mau coba sama laki-laki muda dan ganteng? Mama, Tina ada PR, Ma. Ya, Reni. Ajarin tuh adik kamu. Jangan bisanya cuma ngerebut pacar orang. Tapi Tina maunya sama Mama. Sana lu lagi pusing. Mama, Mama kenapa sih belakangan ini? Gak ada perhatiannya sama sekali sama kita, tau gak? Apa kamu bilang? Mau Mama tampar lagi kamu? Kurang ngajar kamu sama Mama. Berani-beraninya bilang Mama gak ada perhatian sama kalian. Memangnya kau pikir siapa yang ngebiayain ini semua? Hah? Siapa? Tapi, Ma. Diam, Mam. Jangan ngebantah sama Mama lagi, ya? Mama jahat. Bantah lagi, ya? Mama mau siap-siap ke toko. Tuh, ajarin tuh adik kamu. Tapi jangan ngajarin ngerebut pacar orang, ya? Sabar, sabar, Non. Ada Bibi. Pak Haji, cantik bener. Alhamdulillah, Juk. Tahu aja daun muda. Bisa aja lo rujuk. Ayo juga mau kayak gitu sih. Bercanda, Pak Haji. Jangan diambil hati. Oke, biarin aja. Barangnya. Makasih, Bu. Iya. Yeah. Assalamualaikum, Bu Stini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Juski. Sini, Bang. Barusan itu kan Haji Kasman. Iyanya, dia tadi nitipin belanjaannya. Masih apa tuh? Bukannya dia nggak punya anak perempuan. Anunya, itu istri ketiganya Pak Haji Kasman. Dia memang berpoligami. Maklum, istri tuanya udah meninggal. Istri ketiga? Memang istri keduanya nggak marah? Waduh, kalau soal itu saya nggak tahu, Nyonya. Kalau saya bisa naik haji seperti Pak Haji Kasman, pasti warga tidak akan curiga lagi sama saya. Semua orang akan mikir, mana mungkin seorang haji berbuat macam-macam. Nyonya? Nyonya? Kok Nyonya senyum sendirian? Kenapa? Karena Nyonya. Udah sana. Terusin kerjaan kamu. Iya, Nyonya. Apa ibu memang serius mau berangkat haji, Bu? Benar sekali, Pak Ustadz. Karena itu saya datang sini ingin menanyakan kepada Pak Ustadz tentang bagaimana caranya orang naik haji. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Tapi Ibu Surtini, ada yang harus digarisbawahi.
pergi haji itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Apalagi kalau orangnya sakit. Saya lihat Ibu Surtini ini materi mampu, badan sehat. Jadi apalagi, Bu? Bismillah, berangkat saja, Bu. Saya akan turut mendoakan Ibu. Insya Allah. Saya aja. Sorry sayang. Kamu kok jadi... Kenapa? Aneh ya? Enggak sih. Cuma tadi aku sempat panggil lihat kamu. Emang ada apa sih? Kamu mau jadi ustazah ya? Sayang, saya itu mau pergi naik haji. Naik haji? Kalau udah naik haji, ntar kamu lupa dong sama aku. Itu tergantung kamu, sayang. Kalau kamu gak macem-macem dan tetap setia sama saya tetap sayang kok sama kamu. motor kamu mana? Cuci pulang yuk. Motor aku di bengkel. Assalamualaikum, Teh. Dari mana? Saya baru pulang dari rumah Pak Ustadz. Ada apa tuh, Teh? Saya mau pergi naik haji. Aduh, hebat bener. Permisi atuh, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru melihat saya begini saja mereka sudah sungkan. Apalagi nanti kalau saya sudah jadi hajah. Jangan-jangan lagi sibuk pacaran sama... Ngomong sembarangan aja. Nyonya tuh lagi sibuk nyiapin surat-surat mau pergi haji, tau gak? Hah? Teh Surtini mau berangkat haji? Apa kagak salah denger tuh? Apa yang salah? Biaya ada, orangnya siap. Kecuali kalau Bang Cuki itu pergi haji. Lebih dari mana biaya kagak ada. Kecuali gratis. Iya, marah-marah mulu nih. Udah tuh berasnya mana? Iya. Jadi nanya, jawabin salah. Ya nggak usah sewot gitu dong, Mang. Ngedobel mulu. Nih, duitnya. Nih, kirim ke rumah ya. Iya, Bu. Kurangin dong harganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Surtini mau kemana, Teh? Biasa, baru dari toko. Saya pamit dulu ya, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, katanya Teh Surtini tahun ini mau berangkat haji ya? Masa sih, Cek? Katanya kan dia suka. Kebiasaan ya. Kalau orang bikin kebajikan itu, kita harus bersyukur. Iya nih, suka gosip aja. Iya, saya kelepasan. Tapi ini jadi nggak, Cek? Iya, atuh. Keriting rambut. Teh, mau kemana? Mana, Teh? Saya mau pulang ke rumah. Sendirian, Teh? Iya, sendirian. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Surtini kok kayaknya berubah ya? Emang manusia harus berubah. Emang kayak lu otak udang. Tenang dong. Ganggu konsentrasi gua aja lu. Lihat tuh. Walaupun dia udah berubah, tapi Teh Surtini tetap cantik aja ya. Bener lo. Apalagi dia mau naik haji. Wah, boleh tuh. Asik kali ya kalau gue punya bini aja. Lu lagi, otak lu ngeres aja lu. Semuanya udah dicatat, Bi. Kita harus bantu mama ya. Buat syukuran mama pergi haji nanti. Si Non bener. Mudah-mudahan niat mama ke Mekah itu tulus. Dan nyonya jadi haji yang makbrur. Amin. Assalamualaikum, Ma. Salam. Bi. Kok mama gak berubah-berubah ya?
Mungkin mama lagi capek kali ya. Udahlah, sabar. Hahaha. Mau kemana kamu? Punya sopan santun nggak? Main masuk rumah orang sembarangan aja. Kenapa sih lo? Gak suka banget sama gue? Iya? Yeah. Ya iyalah. Ngapain sih? Kamu masih nyamperin mama saya? Eh, anak kecil. Urusan lo apa? Reni, apa-apaan sih kamu? Biarin dong Temi masuk. Makanya kamu tuh cari pacar. Sayang, ini. So, kamu kenapa sih? Aku datang bukan malah seneng-seneng. Eh, malah cemberut. Saya khawatir sama kamu, Tem. Kayaknya kamu udah berubah sama saya. Maksud kamu apa, Suara? Kamu tuh jangan belaga bego deh, Tem. Kau masih ingat kan kejadian yang kemarin itu? Sur, kamu pikir aku orang gila apa? Gak mungkin, Sur, aku suka sama Reni. Dia tuh anak kecil, anak kamu. Kalau bukan Reni yang maksain aku tempat itu, gak mungkin aku kamar dia. Justru aku takut kamu nanti berubah setelah kamu pergi ke Mekah. Kalau uang sebanyak ini gak kamu setorin naik haji, kita bisa senang-senang tiap hari, Sur. Mau saya naik haji, kek? Mau saya gak jadi pergi naik haji, kek? Kita itu tetap bisa senang-senang, Tem. Asalkan kamu tetap sayang sama saya. Kalau gitu kan bagus. Ya udah, ntar malam kita ke disco ya. Mau nggak? Senyum dong. Peng 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 peng. Pak Ustadz, apa benar pengajian untuk melepas kepergian mama ke Tanah Suci emang perlu diadakan? Semua itu tidak ada kewajibannya, Nak Reni. Mengundang tetangga atau kerabat, tujuannya hanya silaturahmi, agar ikut mendoakan keberangkatan ibumu ke Tanah Suci. Jadi buatlah sesederhana mungkin, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat menyukai kesederhanaan. Ya, sabar dong, ah. Ma, malam-malam gini mau kemana sih, Ma? Apain sih kamu nanya-nanya? Mau tahu urusan orang tua aja. Udah sana masuk. Mama mau pergi. Ayo, sayang. Ya. Bi, mama itu gimana sih? Harusnya tuh dia udah siap-siap, karena besok dia mau ke asrama haji. Kok dia malah pergi? Yang sabar ya, Non, ya. Mama kan sebentar lagi juga mau naik haji. Jangan punya pikiran yang macem-macem ya, sayang, ya. Mendingan kita masuk aja, yuk. Mas, saya pesan 2 red wine. Beres, bos. Oke. Untuk keberhasilan kamu naik haji. Cheers, sampai habis. Mantap. Duluan. Sayang, kalau aku pikir-pikir, kamu tuh nggak pantas jadi haja, tapi pantasnya jadi haja yang cantik. Cheers, sayang. Cheers, sayang. Sampai habis. Siapa duluan? Ya, aku kalah deh. Payah kamu, payah. Berikan aku hidayahmu. Misi, Pak. Masih, semoga udah pergi.
Tuan rumahnya kok belum kelihatan ya, Bu? Iya, masih di dalam kali. Alhamdulillah, Teh Surti ini sebentar lagi jadi hajah. Di kampung kita kan masih jarang orang pergi haji. Apalagi janda seperti Teh Surti ini. Permisi. Silakan dicicipin dulu, Pak. Makasih, Bu. Mari, Bu, silakan. Sambil menunggu ya, Bu, ya. Silakan, silakan. Kalau tiap tahun ada yang pergi haji, ya. Bi, kok dari tadi Mama belum kelihatan sih? Lihat tuh, tamu udah banyak banget yang datang. Jangan-jangan Mama masih tidur, Non? Biarin aja, masih ngantuk nih. Aduh, udah apa sih? Nah. Aduh, kamu nih udah lagi enak-enak tidur. Ada apaan sih? Ngapain itu? Tamu-tamu yang mau nganter Mama ke asrama haji udah pada datang. Kok Mama belum siap-siap sih? Asrama haji? Emangnya sekarang? Iya. Ya udah sana, temenin dulu. Mama kan belum siap-siap. Silakan, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Gigi. Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz ikut nganter juga sampai asrama haji? Sepertinya enggak, Pak Karsi. Karena ada pengajian di tempat lain. Tapi cuma pengajian biasa. Saya juga pengen pergi haji, Pak Ustaz. Tapi kalau ada yang bayarin. Mana ada yang mau bayarin lo? Pak Karsi, ini bisa aja, Pak Karsi. Hei, Pak Ustaz. Haji yang gratis tuh adanya cuma di TV. Sayang, kamu pulang lah, jalan belakang aja ya. Tapi jangan sampai ketahuan orang. Sayang, ya. Ya. Hah, dari mana kamu? Eh, lo ngapain sih mau tau urusan gue? Ya. Kapan nih kita bisa jalan, ha? Cepetan nggak? Keluar dari sini. Kalau jadi perempuan, jangan galak-galak, Non. Biasa aja, ya? Jangan macem-macem ya. Kalau kamu macem-macem, saya akan teriak. Dan semua orang akan datang ke sini. Calon jamaah hajinya nggak keluar-keluar juga ya? Kuenya aja udah hampir habis. Tuh Teh Surtininya udah keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustaz. Aduh maaf ya sudah lama menunggu. Saya soalnya sedang siap-siap di dalam. Waduh, mana lo? Biasa. Nganterin Teh Surti ini berangkat naik haji. Paling ada maunya lo. Biar dibawain oleh-oleh dari Mekah kan? Ya, basi lo. Lo paling pengen diangkat jadi mantu lo. Gak tau bener lo. Jadi suaminya Haji Surti ini, gua juga mau. Lo juga mau kan? Mimpi lo, Hasim lo. Untuk itu marilah kita berdoa untuk Ibu Surtini ini agar supaya dilancarkan perjalanannya, dimudahkan semua urusannya, dan kembali sebagai haji yang mabrur.
Selanjutnya, mari kita semua memaafkan semua kesalahan-kesalahan Ibu Surtini ini. Agar supaya dia diberikan kelancaran, kemudahan. Dari sejak berangkat sampai kembali ke tanah air. Dan kembali dengan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih. Insya Allah. Selamat jalan ya, Teh. Jangan lupa oleh-olehnya, Teh. Pasti, insya Allah saya bawakan oleh-oleh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya, Teh. Pasti saya bawakan oleh-oleh. Hati-hati ya, Teh. Insya Allah. Terima kasih ya, Pak, Bu. Udah nganterin saya jauh-jauh sampai sini. Kalau sekarang sudah mau pulang, silahkan. Semoga Teteh selamat di sana. Jangan lupa doain saya di sana ya, Teh. Doain kita, Teh, ya. Kalau di sana, mudah-mudahan kita bisa sama seperti Teteh. Teteh hati-hati di sana ya, Teh, ya. Terima kasih. Hati-hati ya, Teh. Juga, Teh. Insya Allah. Hati-hati ya di sana. Iya, Ren. Kamu juga ya. Jaga adik kamu baik-baik, ya. Dan kamu nggak boleh nakal. Mbok, jaga rumah. Iya, Nyonya. Menjuki, tokonya tuh beresin, ya. Iya, Nya. Ya udah, boleh pulang sana. Loh, Mama nggak mau ditemenin? Gak usah. Mama bisa sendiri kok. Assalamualaikum, Ma. Salam. Iya. Oke, jaga toko baik-baik. Iya. Ya udah. Nanti juga Mama pulang kok, ya? Nanti kalau Mama pulang, itu bakalan jadi ibu aja, ya? Mama ada bibit kok, sayang. Sayang. Dedek. Kamar atas nama Temi nomor berapa ya? Oh, tunggu ya. 206. Silakan Bu, nanti ada petugas kami yang nanti. Non, mulai pengajiannya kapan, Non? Habis Isa.
Nan panggil saya, Nan. Iya. Mang Juki, dari mana aja sih? Dari tadi dicariin. Begitu tuh kalau nggak ada nyonya. Suka semuanya sendiri. Mang Juki, ini nih mau pengajian keselamatan nyonya, tahu? Yeh, kan saya habis lihat toko. Besok pagi kan harus buka lagi. Alasan aja. Yeh. Udah. Mang Juki, mending Mang Juki sekarang nyebut Pak Ustadz ya. Pengajiannya soalnya habis sisa. Iya, Nan. Saya berangkat, Nan. Kamu tuh jangan kayak cokok banget. Kamu yang sok tahu. Udah. Mang, ini udah mau isa. Sur, gimana pengajian tadi pagi? Sukses nggak? Ya sukses dong. Lucu deh. Saya tuh udah kayak orang yang naik haji beneran. Ini uang buat kita pakai hura-hura. Ini baru asik. Pokoknya asal kamu itu tetap setia aja sama saya. Sur, uang ini cukup untuk kita satu bulan. Nanti kalau orang pergi haji udah pulang, baru kamu pulang ya. Tahu nggak, yang ide kamu tuh memang benar-benar hebat, tahu nggak? Sur, siapa dulu dong? Temi. Temi lakuin semua untuk kamu. Kamu orang yang paling Temi cintain sedunia. Percaya? Yakin. Bener. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil hasanah wa qina azabannar. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Assalamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah doa-doa yang kita baca bersama tadi. Mudah-mudahan Bu Surtini diberikan keselamatan, kemudahan dalam menunaikan ibadah hajinya, dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Allahumma amin. Untuk itu pengajian saya cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu silakan disambi. Silakan. Ayo. Ini yang saya tunggu-tunggu. Tolong. Aduh. Cuma kalau ada makanannya lu. Bapak-bapak, yang tidak kalah penting adalah doa kita. Ikhlaskan doa kita supaya Bu Surtini selamat. Selamat pergi dan selamat pulang, bukan itu. Bukan kuenya. Pak Ustadz, kalau doa saya sih ikhlas, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan Teh Surtini selamat sampai ke Mekah dan kembali pulang ke tanah air. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi bukan kuenya dulu. Silakan. Mangga Bu, silakan. Ayo. Non, kenapa kok diam aja sih, Non? Reni ingat Mama, Bi. Walaupun Mama suka macam-macam, tapi pada dasarnya Mama baik. Mungkin Reni aja, Bi, yang salah. Udahlah, Non. Kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan di sana tuh Mama keadaannya baik-baik aja ya. Yang sabar ya, Nun. Ya Allah, semoga Mama diberi kemudahan di sana. Amin. Sur, aku mesti ke Palembang. Jadi aku pulang duluan ya.
Sur, kok kamu ngelamun gitu sih? Kamu gak kasih izin aku pulang kampung dulu? Iya? Saya kan bete kalau ngeliat kamu. Aku harus pulang kampung dulu. Orang tua aku sakit. Nanti setelah aku kembali ke sini, kita sama-sama lagi ya. Tapi kan saya bosan di sini terus, Tem. Ya, kalau gitu kamu harus keluar. Kamu ke clubbing atau ya pokoknya kamu cari refreshing lah. Kamu tuh gimana sih? Nanti kalau udah ngenalin saya gimana? Bisa terbongkar dong rahasia saya. Kalau kamu pengen gak dikenalin sama orang, kamu harus nyamar dong. Nyamar? Nyamar gimana? Kamu rubah penampilan kamu. Kamu jadi Surtini yang beda yang aku gak pernah lihat. Gimana? Gitu dong. Jadi manusia tuh harus optimis. Aku sayang sama kamu. Aku pulang dulu ya. Pemirsa, seluruh jamaah haji Indonesia telah sampai dengan selamat di Tanah Suci. Nah, besok malam kita bikin pengajian lagi kan? Iya. Nanti emang Yuki nyiapin semuanya ya? Iya. Non, lihat tadi kayaknya nyonya tuh pakai pakaian yang serba putih. Ah, mana sih? Yang namanya orang pergi haji itu semuanya putih. Saya tahu. Sagi siapa yang ngomong sama kamu itu? Udah, Bi, Mang. Ribut aja deh. Tolong panggilkan saya taksi, Mbak. Baik. Terima kasih. Boleh juga nih perempuan. Boleh juga nih cowok. Boleh saya pinjam korannya? Silakan. Kamu lagi menunggu seseorang? Enggak juga sih. Silakan. Nama saya Anjas. Aku sudah terima bookingan dari Mr. Lin. Kamu tinggal tunggu dia aja datang, oke? Kamu mau ngapain sama perempuan kampung itu? Mau jadiin dia saingan gue? Gitu? Kamu gak usah khawatir. Dia itu kalah pengalaman sama kamu. Lagian, dia juga belum tentu mau kok. Alah, gue juga dulunya gak mau. Tapi sekarang? Kamu tunggu aja kedatangan Mr. Lin, ya? Bos kelas kakap tuh, jangan disia-siain. Oke? Aku jalan dulu ya. Iya, urusin tuh ayam kampung lo. Yuk. Siap tuh. Dia cuma temen kok. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian baru dari masjid? Iya, tapi nanti balik lagi sekalian takbiran. Kalian itu harus banyak-banyak berdoa. Besok kan tanggal 10 Zulhijjah. Berarti hari pertama Idul Adha. Dan waktu itu biasanya para jemaah haji itu berjuang sangat berat. Mereka akan dikumpulkan di Padang Arafah
untuk berwukuf. Jadi banyak-banyaklah berdoa agar ibu kalian diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya Allah, ya Rabbi. Semoga kau selamatkan Mama. Berikanlah beliau kemudahan dalam menjalankan perintahmu. Amin. Sayang, saya hari ini happy banget. Saya nggak pernah happy kayak begini. Sama. Aku juga happy banget malam ini. Kamu cantik sekali. Kamu seksi. Saya suka. Kita habis ini pergi lagi yuk. Mau minum lagi nggak? Tapi saya udah mabok nih. Terserah kamu. Kamu mau kemana, saya ikut. Pokoknya kita happy malam ini. Kita tambah minum ya? Nggak mau, udah mabok. Sebentar ya, Non. Non Tina lagi di kamar mandi. Loh, Non kok bengong? Bi, kira-kira ibu sekarang lagi ngapain ya? Non, Pak Ustadz kan udah bilang kalau Nyonya itu sekarang lagi kumpul di Padang Arafah. Sudahlah Non, ya kita kan udah berdoa. Mudah-mudahan Nyonya di sana itu dalam keadaan baik-baik saja, ya. Gimana sama Mr. Lim? Iya, kamu harus memberikan servis yang baik dong. Eh? Nanti aku telepon lagi ya. Kamu kenapa, Sur? Kloter pertama jemaah haji kembali pekan depan. Iya, memangnya kenapa? Ada apa sih? Masing-masing jemaah haji pulang ke rumahnya minggu depan. Kamu jadi bingung gitu sih? Emang saudara kamu ada yang naik haji? Pulang aja kan biasanya bawa oleh-oleh. Udahlah sayang, semua kan sudah terjadi. Supaya kamu nggak malu sama orang-orang di kampung kamu, bawain aja mereka oleh-oleh. Tapi mau beli di mana? So, cindera mata pulang haji itu di Jakarta banyak. Malah aku dengar ada yang jual air zam-zam di sini. Udah kamu tenang aja ya, aku siap kok nganterin kamu. Oh nak. Coba kamu cek stok kita masih banyak apa kagak? Sekarang, Bang? Iya, masa besok. Tuh, sebelah sana tuh. Iya, Bang. Cepat. Halo? Halo, Mang Duki. Ini Nyonya, Mang. Gimana kabar toko? Oh, Nyonya. Dari Arab ya, Nya? Iya, saya telepon dari Arab. Baik-baik aja. Toko juga baik-baik. Ya udah, kalau begitu minggu-minggu ini saya mungkin pulang, Mang. Iya, iya, iya. Iya, Nyonya. Nanti saya kasih tahu ke Non Reni. Makasih, Mang ya. Nyonya. Maaf. Ini Nyonya di Arab beneran kan? Iya, saya ini lagi di Arab. Udah deh. Oleh-olehnya udah saya siapin. Assalamualaikum. Pak, kalau orang pulang haji biasanya bawa oleh-oleh ginian kan? Iya, Bu. Tasbih. Parfum. Bagus nih. Nih, selusin ya. Iya, baik, Bu. Ini sejadahnya selusin. Ya. Orang yang lain-lain ya. Baik, Bu. Apalagi ya? Air zam-zamnya ada? Wah, kebetulan air zam-zamnya lagi kosong, Bu. Aduh, gimana dong, Yang? Kalau air mineral ada? Air mineral di toko sebelah, Bu. Air
air mineral juga sehat. Siapa yang akan tahu kalau saya beli semuanya ini di sini? Sekarang mereka sudah benar-benar yakin kalau saya ini seorang haja. Sekarang saya jadi bisa bergerak lebih leluasa. Ngapain kamu kesini? Kamu, Sur, baru beberapa hari nggak ketemu aku, udah lupa. Aku kangen sama kamu, Sur. Tapi ngomongin jangan di sini. Di tempat biasa aja. Oke. Kita ketemu di hotel yang biasa kita datengin. Aku ada perlu sama kamu. Aku juga kangen. Aku tunggu ya. Aku butuh duit, Sur. Berapa? 10 juta. 10 juta? Gila apa kamu? Sudahlah, Sur. Kamu nggak usah marah-marah kayak gitu. 10 juta itu jumlah yang kecil. Daripada aku bongkar kedok kamu? Kurang ajar. Dia mau memeras saya. Gimana, Sur? Kamu cuma punya dua pilihan. Mengikuti semua keinginan saya, atau semua orang di kampungmu tahu kalau kamu bukan haja. Udah, besok uangnya saya kasih. Sekarang kita pulang aja. Saya nggak mau ada curiga sama kita. Terima kasih ya, Sur. Kamu begitu baik sama aku. Aku pulang dulu ya. Tammy? Kamu benar-benar keterlaluan, Sur. Baru berapa hari kita pisah? Kamu udah main gila sama cowok lain. Tenang, Tem, tenang. Kamu nyuruh aku tenang. Barusan aku lihat kamu keluar dari motel sama cowok lain. Kamu nyuruh aku tenang. Saya bisa jelasin. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Saya dijebak. Gimana, Sur? Ikutin laki-laki terus habisin dia, beres bos. Thank you. Sir, kamu tenang ya.
sebentar lagi kamu aman. Gak akan ada orang lain yang ganggu kamu lagi. Sayang, kamu benar baik, sayang. Ya udah, sekarang aku antar kamu pulang ya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Haja Surti ini masih belum berubah juga ya? Tapi kok bisa ya, Haja seperti itu? Sholat subuh. Mama tuh gak sholat subuh. Males. Mama kok ngomongnya gitu sih? Mama kok udah jadi hajah. Harusnya mama tuh lebih rajin lagi ibadahnya. Ya anak dasar anak sableng kamu. Rani beraninya kamu nasihatin mama, huh? Dengar ya, mama itu gak butuh nasihat kamu. Mama mau sholat kek, enggak kek, itu urusan mama. Apa? Jangan nyonya. Maaf. Udah sana pergi. Tapi Ma. Ampun. Kali lagi kamu gangguin aku. Ya? Aduh. Mau gempar. Ya ampun Ma, ampun Ma. Sabar dong, sabar. Pergi sana berdua. Sabar dong. Anak bangunin cuma buat nyuruh sholat lagi. Enak-enak tidur, bisa tidur lagi sekarang. Halo sayang. Halo Sur. Jangan lupa ya bawa uang nanti buat lunasin anak-anak yang kemarin beresin anjas. Iya sayang, tenang aja. Udah saya siapin kok uangnya. Makasih ya. Yaudah ya. Sendiri ya? Ampun, Ma. Gimana?
Mama cekak kamu. Ah, sakit, Mas, sakit. Sumpah, Mari ini gak ngambil uang Mama. Dengar ya. Kalau sampai Mama tahu, Mama temuin uang itu ada di kamu, ya? Aduh, Mama sakit. Mama hajar kamu habis. Iya, Ma. Iya, ya ampun, Ma. Malam-malam kayak gini. Mama mau pergi, ada urusan penting. Ayo, sayang, cepetan yuk. Mama gak lihat apa jam berapa, ini udah tengah malam, Ma. Apa Mama gak bisa pergi besok siang aja? Kamu ini banyak ngomong ya. Kamu pikir kamu yang berkuasa di rumah ini? Hah? Mosok ngatur-ngatur Mama lagi? Kamu tuh harusnya kerjanya cuma makan sama sekolah. Bukannya ngatur Mama. Sayang. Ya Allah. Masalah kok orang. Mau ceramah kok diskotik. Stres sekali. Ada-ada aja ya. Yuk. Nah. Udah, Sam. Mendingan kau pakai ini. Terus sekarang kamu ganti baju itu, ya. Terus aku tunggu dalam, ya? Buruan, Ma. Ya Allah. Maafkanlah hambamu ini. Ya Allah, ya Rabbi. Berikanlah petunjuk kepada mamaku. Semoga beliau kembali ke jalan yang benar. Jalan yang kau ridhoi. Amin. Wow. Penampilan kamu menarik sekali, sayang. Kamu bagusnya seperti ini. Emangnya baru tahu kalau saya keren, hah? Iya, tahu, sayang. Kamu benar-benar cantik. Aku benar-benar paling sama kamu. Ayo. Kenapa? Anterin ke dalam. Sorry sayang, aku nggak bisa. Aku mesti pulang malam ini. Tuh. Gak ada sayang. Ya. Dasar singa berbulu domba, mending jadi domba bisa buat kurban. Haja nggak bener tuh. Iya ya, kirain abis pergi haji jadi orang baik. Gak taunya kayak gitu. Kita gerbak aja nanti. Ya udah, sekarang kita keliling dulu yuk. Ayo. Ribet banget sih.
kenapa jadi kayak gini sih, Ma? Mama kan udah aja. Gak seharusnya Mama berbuat kayak gini. Haja. Haja. Kamu tuh masih kecil. Mau apa? Ayo, udah sana-sana. Beri sih, kamu. Hei, siapa anakku? Ya, kodok, ya, kodok. Mama yang stiffer, Ma. Shhh, diam. Mama yang stiffer, Ma, ya Allah. Mama. Shhh, siapa bilang diam? Diam, diam, diam. Tidak. Mama, ya Allah, Ma. Ya Allah. Kenapa enggak memberi cobaan seperti ini, ya Allah? Kita belanja lagi ya. Pakaiannya doang yang rapat. Kelakuannya bejat. Hus. Lu jangan gusip sembarangan lu. Kalau belum tentu benar. Lu pakai ngembelain. Dasar aja lu yang demen. Iya. Yeah. Biar kena-kena batunya kita seret rame-rame tuh. Terserah lu deh mau ngomong apa. Yang penting gua tetap suka sama Surtini. Oh, Surtini. Sayang. Ntar kita belanja baju lagi ya. Baju yang seksi untuk kamu. Seksi kayak kemarin. Iya dong. Jeng. Katanya Teh Surtini semalam mabuk-mabukan. Masa sih? Tuh kan, masa aja jalan bukan sama Mukrimnya? Ya kalau cuma numpang mah, nggak apa-apa atuh. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak mungkin bisa sampai mesra begitu. Iya, Jeng. Juga ya. Duh, gede ah. Nggak mau ganti baju pokoknya. Sayang, ganti baju. Nanti dilihat orang gimana coba. Udah deh, males. Pakai nggak? Wah, bandel. Galak banget. Ih, tinggal pakai doang, nggak mau. Nih. Nah, tinggal pakai doang, gampang kan? Tetap cantik kok. Udah diam. Yuk. Sekarang pakai ini. Wah. Sekarang aku antar kamu pulang ya. Ayo. Aja menang. Ya, gitu aja ngambek. Kamu cerewet banget sih. Kan untuk kebaikan kita juga. Entar aku lupa. Nah. Udah? Udah, maafin ya sayang, yang ngambek. Coba. Benar-benar kacau nih. Kita harus laporin ini sama Pak Ustadz. Yaudah, sekalian kita lapor aja ke Pak RT. Kalau nggak ada bukti, jangan bertindak dulu dong kalian. Lah, tenang aja. Ntar kita grebek aja rumahnya. Yaudah, gua ngabarin orang-orang kampung. Kalian berdua langsung ke rumahnya Surtini. Oke. Yaudah, cepetan. Yaudah. Jangan sekarang sayang. Kalau kita masuk, kita mesti bangunin mereka. Ntar kamu ribut lagi sama Reni. Enggak, aku malas. Ya, kamu tenang aja. Saya punya. Kalau begitu, kita nggak ganggu mereka tidur lagi. Bisa. Gimana nih? Sabar, tunggu yang lain dulu. Kenapa? Kamu gak suka? Anak zaman sekarang udah berani sama orang tua ya. Astagfirullah, Ma. Mama kok semakin hari semakin ngaco sih, Ma. Kalau kamu gak suka tinggal di sini lagi, ya. Pergi sana! Pergi!
kan? Eh sayang, kita cabut aja. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini ya Allah? Sudah waktunya nih, kita hajar. Santai aja Pak Ustadz. Tunggu, kita tidak boleh gegabah. Buktikan dulu ada perzinahan, baru kita bertindak. Ala udah kita hajar aja Pak Ustadz. Ya enggak? Betul! Sabar dulu. Pak Ustadz udah jangan banyak berdebat, ayo kita buktikan. Oh, betul banget sih beginian. Kamu juga sih nyuruh-nyuruh pakai beginian. Cantik kok. Kamu gak apa-apa kan kalau saya suka marah-marah? Kamu tetap cantik meski lagi marah-marah. Sur, ada apa Sur? Paling-maling. Wah, jangan-jangan motor aku hilang Sur. Temi sayang, soal motor kecil. Kalau motor kamu hilang terus ganti 5. Udah, ayo. Nih motornya nih. Pasti ada apa-apanya nih. Betul nih, betul. Ayo kita gedor aja pintunya. Jangan-jangan dia lagi doi di dalam. Ayo dobrak aja. Mama, Mama buka, Ma. Mama gawat, Ma. Mama buka. Ini kayaknya gawat nih, Sur. Kamu kok jadi penakut begini sih? Masalahnya, orang kampung jangan-jangan curiga sama kita, Sur. Saya ini aja. Mana mungkin ada orang curiga sama saya? Saya aja. Masa aja kelakuannya bejat? Jangan-jangan aja palsu. Ayo kita gedor pintunya aja. Bikin malu kampung kita. Ini belum pasti benar. Tahu, belum pasti benar. Dan jangan, jangan main hakim sendiri. Mama! Anak! Reni, kamu tuh apa-apaan sih? Mama kan sudah bilang, jangan ganggu Mama. Mama, Mama gawat, Ma. Mama mendingan cepetan kabur sekarang. Mama, warga banyak banget di luar. Reni nggak tahu. Reni takut, Ma. Mama tolong Mama cepetan kabur. Sur, mendingan kita kabur sekarang, Sur. Ayo! Ini belum pasti benar. Pak Ustadz, ada apa ini sebenarnya, Pak Ustadz? Eh, Bi! Nggak usah nutup-nutupin kebejatan Teh Surti ini deh. Pasti dia di dalam, pasti lagi in the hole, kan? Iya, betul! Sayang, masuk dulu ke dalam ya. Kunci pintunya ya. Bibi sama Karani mau nolong Mama dulu ya sayangnya. Iya, Bi. Nih Mama gimana nih, Bi? Sabar, sabar. Yuk kita tolongin Mama. Suaranya arahnya ke sini. Tuh, itu apa itu?
kan bajunya Teh Surtini. Kecemplung sumur. Dua-duanya. Woi! Orangnya di sini, woi! Pak Ustadz! Ini orangnya! Pak Ustadz! Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz! Ustadz! Ya Allah! Non! Mama! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahir-rahim. Astaghfirullahal azim. Mama bi. Mama. Sabar ya nak ya, tabah, doakan saja ibumu agar dapat ampunan dari Tuhan. Pak Ustadz permisi pulangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.